tema Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat dengan ini menyatakan dengan tegas, satu, menolak Undang-Undang KPK baru yang sudah disahkan oleh DPR RI bersama Presiden Republik Indonesia. Dua, menolak RKUHP. Tiga, menolak RUU Pertanahan. Empat, menolak RUU PKS. Lima, mengusut tuntas pelaku karhutlah. Enam, menuntut aparat untuk menghentikan tindakan represif terhadap aktivis dan masyarakat, serta menindaklanjuti oknum aparat yang terbukti melakukan tindakan tersebut. Tujuh, menghimbau kepada masyarakat dan mahasiswa untuk terus bergerak memberikan dukungan kepada KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Delapan, mendesak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo, untuk bijak dan tegas dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Pontianak, 25 September 2019, Insinyur Harim G. Suryasa MMA, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, saksi 1, HMI Kota Pontianak, saksi 2, kami Pontianak, saksi 3, Puskomda Kalbar, saksi 4, BEM Untan, saksi 5, IMM Kalbar, saksi 6, Sol Madabar, saksi 7, DEMA IAIN, saksi 8, BEM Amikom YPBU, saksi 9, BEM UMP, saksi 10, Asrama Mahasiswa Kayung Ketapang. Cukup? Ya, sudah semua ya. Mohon maaf, Pak, interupsi, Pak. Saya mau dari Asrama Sambas di ikut serta, Pak. Baik. Bismillah, Pak. Bismillah. Terima kasih, Pak.